Jadilah abang senang. Apa tak senang, tanah ni kan bisa juga digadaikan ke bank. Jelas ni. PTSL program sertifikat tanah untuk rakyat ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN khususnya yang di Kabupaten Karimun. Tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Karimun sangat mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN Kabupaten Karimun bahwa apa yang diinstruksikan oleh Presiden tentang pelaksanaan sertifikat tanah untuk tahun 2020 itu telah selesai dilaksanakan. Tadi disampaikan secara nasional itu ada 11 juta, tetapi karena refocusing anggaran dari COVID tinggal 6 juta. Untuk Kabupaten Karimun ada 2.000. Jadi dari 15 menjadi 4.500. Dari 15.000. Jadi 4.500 dan sudah selesai semua, dan hari ini masih ada 2.750 yang lagi akan diserahkan secara virtual dan salah dan akan diselesaikan secara. Jadi atas nama pemerintah Kabupaten Karimun dan terima kasih, dan tentunya atas nama masyarakat Kabupaten Karimun kami juga memberikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari BPN Kabupaten Karimun yang telah dapat melaksanakan kegiatan ini. Insyaallah mudah-mudahan ya sampai batas waktunya nanti kegiatan ini dapat dilaksanakan, dan bagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa tahun 2025 120 juta sertifikat tanah atau persil tanah ini seluruh Indonesia akan dapat terselesaikan, dan khusus di Kabupaten Karimun mudah-mudahan dan sisanya itu tidak sampai tahun 2025 bisa dapat kita selesai. Jadi, terima kasih sekali lagi, dan kepada masyarakat saya ucapkan selamat untuk dapat menerima program ini, dan kita tunggu untuk tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih. Demikianlah seluruh acara pada siang hari. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggal. Hari ini kami membagikan sertifikat sisa dari bulan November kemarin, kami membagikan 2.300 sertifikat, sama juga acara di sini yang langsung diserahkan melalui video conference oleh Pak Presiden. Untuk Kabupaten Karimun diberikan waktu itu diberikan target sebanyak 2.300. Kemudian selebihnya ya hari ini di tahun 2020 kami menyerahkan sebanyak 2.719 sertifikat yang sudah diterima oleh perwakilan tadi secara simbolis. Kami tidak mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya karena pemeriksaan ini. Kita juga menyerahkan hari ini semua diatur oleh protokol Presiden. Dan untuk tahun 2021, kami sudah mendapatkan target sebanyak 2.000 sertifikat program pendaftaran tanah. Kemudian untuk redistribusi tanah sebanyak 3.000 bidang. Jadi totalnya tahun 2021 ini sebanyak 5.000 bidang. Ini untuk seluruhnya ya Pak ya? Iya. Termasuk di pulau-pulau juga? Iya, di ini banyak di pulau. Siap. Kemudian yang 3.000 adalah program redistribusi tanah yang difokuskan kepada tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Karena alhamdulillah di Kabupaten Karimun ini berkat ya, perjuangan dari baik pemerintah daerah maupun instansi teknis lainnya mengusulkan ke Kementerian Kehutanan untuk bidang-bidang tanah yang sudah layak menjadi tanah bagi masyarakat, karena di situ sudah ada pemukiman sehingga harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Kenapa? Karena jadi masalah
ketika kami turun ke lapangan, kami ukur, pas kami plotting ke peta kami, kawasan hutan. Kami tidak berani untuk menerbitkan sertifikat, hanya masalah pidana. Sehingga dari Kepulauan Riau ini, Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa ratus hektar yang sudah dilepas lahan. Dan tahun 2011 ini, kami akan melaksanakan pensertifikatan tanah bagi tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Ada sekitar, tahap pertama ini ada sekitar 3.000 bidang. 3.000 bidang. Tersebar di, baik di Pulau Karimun dan di Pulau Kunggo. Juga pulau-pulau kecil lainnya, kami menyesuaikan dengan target ini. Tahun berikutnya mungkin lebih lagi. Siap. Yang jelas, dikeluarkan dulu dari kawasan hutan, baru kami berani melakukan sertifikat. Siap. Dan ini adalah surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sudah dikeluarkan sejak akhir 2020 dan kami akan eksekusi tahun ini. Kendala selama ini, Pak Jimmy? Tanah-tanah yang ada masalah. Bermasalah. Kendala kami di sini karena kami daerah kepulauan, kami terhambat dengan transportasi. Kemudian ya cuaca juga. Tapi kami tidak menyerah dari faktor-faktor yang sudah kami jalankan dan target yang diserahkan kami alhamdulillah tercapai. Nah, terkait dengan tanah-tanah yang tadi disampaikan, tanah-tanah sengketa, memang di Karimun ini banyak juga tanah-tanah yang bermasalah sengketa. Itu pelan-pelan kami lakukan upaya penanganan untuk penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa ini kan tidak langsung sekali dua kali kita mediasi selesai. Tentunya kan harus ada win-win solution dari kami, terus ada pengajuan juga dari pemerintah yang berbeda. Karena kami bukan penegak hukum, kami tidak memastikan, kami tidak memutuskan oh si A yang benar, si B yang benar. Kalau untuk yang menentukan siapa pemilik tanahnya, bagi tanah-tanah yang sudah sertifikat dan yang belum sertifikat, tentunya kerana hukum. Apabila proses penanganannya itu tidak tercapai di meja ruang mediasi. Siap. Kami rekomendasikan kepada para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum melalui prosedur apakah laporan ke polisi pidana atau kepada peraturan mengajukan upaya hukum di pengadilan, itu sudah mereka laksanakan, tapi ada juga yang melaksanakan ya udah win-win solution. Sejauh ini sengketanya terhadap apa yang dilimpahkan lapangan? Sertifikat lama, sertifikat tahun-tahun 80-an, 70-an, dan sertifikat-sertifikat baru. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya sertifikat yang sudah kami keluarkan sejak zaman-zaman tahun 80-an, 70-an, 90-an, itu mereka tidak menguasai. Dia hanya mendapatkan sertifikat hak atas tanah, tiba-tiba pergi. Apakah dia ke Malaysia, ke Singapura, ke Batam, ke Riau, ke Papua, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan konflik baru. Karena anjuran dari Undang-Undang Pokok Agraria itu menyatakan bahwa setiap pemilik tanah wajib menguasai secara aktif. Ternyata setelah kita berikan hak, dia tidak menguasai secara aktif. Dan tentu menimbulkan sengketa baru. Dan dikeluarkan lagi alas hak atau sporadik oleh pihak kelurahan desa. Bisa. Yang sering kami dapatkan. Berarti ada kekeliruan di dinas ini ya, pemerintah ya, di kelurahan kecamatan ya. Kita tidak menyalahkan pihak kelurahan, ya kita juga ya sama-sama menangani, dan kita juga bisa menyalahkan masyarakat itu yang tidak menguasai secara aktif. Siap. Karena apabila tidak dikuasai secara aktif, karena perintah undang-undang menguasai secara aktif. Siap. Kemudian menjaga tanda-tanda operasinya, itu salah satunya. Sehingga dengan ditelantarkan tanah itu ya kami menjadi pusing, kami menjadi repot. Dia mengadu ke kami, ternyata melakukan. Nama lengkap Pak? Nama lengkap dan jabatan Pak? Saya kira itu aja, terima kasih. Gila Bang, senang. Apa tuh senang, tanah ini kan bisa juga digadaikan ke bank.
gitu. Dan jelas juga kedudukan tanah kita itu. Untuk berapa ini bang, lama prosesnya? Tak terlalu lama lah, kemarin kan sebelum ini kan dilakukan oleh orang ini pengukuran dulu, setelah itu diserahkan ke apa, tak lama prosesnya bang, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, ada berapa bidang, bidang tanah? Ada tiga. Ada tiga ya? Tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada semua ya? Oke, bang, nama lengkap bang? Nama buat Chandra. RT, RW? RT 02, RW 02. Kecamatan dulu? Kecamatan Teping. Siap, makasih banyak bang. Okay. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.